Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini gue mau mereview gear yang udah laku di Bang Bong Musik Bekasi. Alright, kali ini ada pesanan dari Pak Bambang Hartono, Mr. Bambang Hartono. Alright, dia jadi sikat valeton GP200R atau Red ini. Dan udah gue isiin preset dari gue. Dan Mr. Bambang juga sikat headphone dari iView Creator. Jadi ini ada hal yang unik nih, jadi dia bilang gini, di rumah gue gak ada ampli Bang Freddy, jadi apakah bisa dengan valeton GP200 ini langsung dicolok ke speaker aktif? Anjay! Jadi dia juga beli headphone untuk mainnya pakai headphone jadinya di valeton GP200 ini, dan bisa, soalnya dia ada mode pons-nya di sini, kelihatan ya, dia ada pons-nya gitu. Dan gue coba, jadi gue punya speaker aktif ini, Eagle Elite, harganya murah banget, cuman berapa ratus ribu ya, gue buat denger MP3 sih sebenarnya. Yang penting speaker aktifnya ada AUX-nya, jadi ini ada AUX-nya, gue sambil nge-charge nih, ini jadi ada AUX, AUX ini kita sambungin ke pons-nya di Valeton GP200 ini. Oke, kita cobain soundnya gimana. Gue udah masukin preset dari gue, dan gue cuman todong miking ini doang ya, Seven Rhymes, jadi supaya soundnya lumayan didengar di video ya. Ini langsung. Oke, jadi preset gue udah masukin, dan gue udah update firmware terbaru di Valeton GP200 ini. Preset gue itu ada di 26AB dan ABC dan D. Alright, jadi di preset pertama ini 26A clean, cleannya kayak gini, gue pakai FGN atau Fujigen made in Jepang. Anjay, lo mungkin gak percaya, ini sound keluar dari si Eagle ini. Jadi fungsinya speaker aktif ini hanya mengeluarkan sound. Jadi kita nggak usah bingung kalau lo punya pedal digital zaman sekarang ya. Kayak contohnya Valeton GP200R ini. Makanya kenapa gue bilang direct-direct itu aman banget. Jangankan direct di speaker speaker beneran untuk manggung ya. Ini cuma speaker kayak gini doang. Udah mantep banget soundnya. Gokil banget soundnya. Anjir ya. Gua nggak nyangka juga loh, soundnya aman banget ternyata ya. Oke, ini preset pertama dari gua, clean. Setelah video ini tayang, udah gak ada yang beli ampli lagi ya. Jadinya beli pedal digital aja ya. Soalnya kita bisa bikin konten di sini, bisa jadi audio interface. Dan kalau lo punya speaker kayak gini, udah lo gak usah pakai ampli lagi. Pakai ini aja, udah aman juga ya. Oke, ini preset keduanya. Di preset B, gua kasih nama Crunch. Ini sound Crunch. Dan kalau kita kecilin volumenya, dynamic dari pedal ini gue suka. Emang ini pedal oke sih menurut gue. Lo bisa dapetin crunch-crunch yang lebih kalem. Saat volume lo naikin.
main gitar pakai speaker aktif doang, guys. Gokil. Ini preset ketiga, gue kasih nama Rock. Soundnya lebih gahar. Alright, ini preset ketiga, keempat deh. Gua kasih nama Woman Tone. Ini untuk kita mainin lead yang sweet atau yang manis-manis. Ini seru banget. Gokil. Jadi seaman itukah Valeton GP200 saat kita direct? Ini buktinya. Hanya menggunakan speaker. Ini speaker portable malahan ya. Anjir, gokil ya. Gokil. Gue sih denger sih enak ya, tapi enggak tahu ya ini di rekaman karena ini pakai mic, gue juga pakai mic. Jadi gue enggak tahu kayak gimana. Tapi gue kalau denger langsung sih, wow, gokil juga, enak juga ya, lumayan ya. Oke, jadi thank you sekali lagi untuk Mr. Bambang Hartono. Ini Bambang Hartono bener gak sih? Iya, Bambang Hartono di Balikpapan. Ini pesanannya. Dan juga Bambang Hartono pesan headphone dari IVU Creator. Jadi Mr. Bambang belum ada ampli. Dia ada speaker aktif. Gue bilang bisa. Kalau pakai Valeton GP200 bisa. Soalnya dia ada simulasi amplinya. Jadi aman aja. Lu cuman hanya butuh speaker untuk suara aja. Atau pakai headphone juga aman. Ini headphone-nya. Aman juga headphone-nya. Oke. Okay. Thank you sekali lagi. Mr. Bambang di Balikpapan. Kita kirim. Thank you. Buat teman-teman yang tertarik sama Valeton GP200 juga atau gitar Fuji Gen Jepang ini, bisa langsung ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Pemesanan bisa lewat situ. Thank you sekali lagi. Gokil.